Salawat ka junjunan, iya teh ka unggulan. Bahwa Sayyidina Hashim adalah ayahnya Abdul Muttalib. Jadi buyutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam, yang mana Sayyidina Hashim adalah orang yang sangat disegani dan sangat dihormati oleh seluruh kabilah-kabilah Arab. Ya, kabilah-kabilah Arab itu selalu mengunjungi rumah Sayyidina Hashim. Sayyidina Hashim itu istimewa, ya, istimewa. Sayyidina Hashim dititipi cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di wajahnya, sehingga wajahnya bercahaya. Dan orang-orang kalau melihat Sayyidina Hashim itu takjub, ya, karena nur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di wajahnya. Sehingga Raja Hercules, ya, dia sudah tahu melalui Injil sifatan Nabi akhir zaman dan tanda-tandanya dan cahaya yang dititipkan oleh Allah Ta'ala di leluhur-leluhurnya. Ya, lalu terdengar berita Sayyidina Hashim, kegantengannya, cahaya yang memancar di wajahnya. Ini sudah diduga oleh Raja Hercules ini sebagai calon eyangnya Nabi akhir zaman, ya. Lalu Raja Hercules ngutus seseorang untuk mendatangi Sayyidina Hashim, menyampaikan amanat Raja Hercules. Apa amanatnya? Kata Raja Hercules bahwa Sayyidina Hashim, innali ibnah lam talidin nisa ajmal minha wala abha wajha. Saya punya anak perempuan yang mana seluruh wanita, kata Raja Hercules ini memuji putrinya, seluruh wanita gak ada yang melahirkan putrinya yang secantik anak saya. Again. Yang wajahnya itu kan sangat berseri-seri. Fakdum alai hatta uzawijakaha. Silakan datang menghadap kepadaku, ya, nanti aku kawinkan kamu dengannya. Masyaallah. Wa qad balaghani juduk wa karamuk. Kemuliaanmu dengan kedermawananmu sudah sampai kepadaku, kata Raja Hercules. Nah, yang dimaksud oleh Raja Hercules apa? Raja Hercules menemukan dalam Injil tentang sifatan Nabi akhir zaman yang cahayanya dititipkan oleh Allah dari Nabi Adam alaihissalam terus sampai eyang-eyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ayahnya Sayyidina Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Sehingga Sayyidina Abdullah pernah, sebelum beliau menikah dengan Sayyidina Fatimah, Sayyidina Aminah, dengan Sayyidatina Aminah radhiyallahu taala anha, Sayyidina Abdullah pernah dirayu oleh seorang wanita yang tukang sihir. Tapi dia masih muda. Dia cantik, tapi dia tukang sihir dia. Masyhur dengan sihirnya dulu. Ya. Nah, dia itu, wanita ini sengaja mendatangi Sayyidina Abdullah, memaksa ingin dikawin, memaksa ingin ditiduri oleh Sayyidina Abdullah. Ingin ditiduri, tidak dikawin juga tidak apa-apa, yang penting saya tiduri saja. Gitu kan? Apa alasannya? Alasannya ini, si wanita ini melihat ada cahaya yang luar biasa, yang menurut ilmunya ini bukan cahaya manusia biasa. Tidak mungkin, gitu kan?
dia sendiri punya cahaya seperti ini. Dia menginginkan kalau ditiduri sama Sayyidina Abdullah lalu punya anak-anaknya, oh, menjadi anak yang sangat gitu kan, ganteng sekali, ya, yang berwibawa sekali. Lihat wibawanya Sayyidina Abdullah luar biasa. Nah, karena saat itu Sayyidina Abdullah dititipi nur cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sayyidina Abdullah, ayah Rasulullah sallam sangat terjaga. Tidak mau diajak berzina oleh wanita tersebut. Setelah menikah, Sayyidina Abdullah, beliau sudah tahu terhadap apa yang terjadi pada dirinya, bahwa di dirinya ada nur Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Leluhur Nabi sudah pada tahu semua. Nah, nanti akan ada cerita nanti di leluhur-leluhur Nabi. Jadi terus wasiat ini turun temurun terus. Amanat-amanat bahwa ini adalah nasab yang harus terjaga. Ketika Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, pas Sayyidatuna Aminah langsung hamil, Sayyidina Abdullah sengaja mendatangi wanita tukang sihir tersebut. Kemarin-kemarin kan kamu pernah ngajak, kan? Dulu-dulu kamu pernah ngajak ditiduri sama saya. Iya. Nah, bagaimana kalau sekarang masih mau? Oh, sekarang nggak mau, katanya. Kata wanita tersebut. Tuh, senyum Sayyidina Abdullah, karena Sayyidina Abdullah tahu bahwa waktu sebelum menikah nur masih ada di dirinya. Ketika sudah menikah, nur itu dipindahkan oleh Allah kepada Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, sehingga hilang dari Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala. Insyaallah ini keistimewaan cahaya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Sayyidina Hashim ini beliau wafat dalam usia 20 tahun. Menurut sebagian ahli tarikh, wafatnya dalam usia 25 tahun. Udah keburu maghrib ya. Ya, insyaallah. Kita teruskan besok. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.